Jessica Iskandar pajang potret keluarga terbaru. Pose baby Ferhat disorot bikin makin penasaran. Jessica Iskandar pajang dua foto hangat bareng suami dan kedua jagoan cilik mereka. Pose baby Ferhat paling disorot bikin netter gemas sekaligus semakin penasaran. Kok bisa Jessica Iskandar resmi menjadi ibu dari dua orang anak setelah melahirkan buah hati dari pernikahannya dengan Vincent Ferhat pada tanggal 7 Mei tahun 2022 lalu. Artis yang akrab disapa Jedar ini kembali melahirkan bayi laki-laki di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kabar bahagia Jedar dan Vincent yang baru dikaruniai seorang putra itu pun tak kalah disambut hangat oleh banyak masyarakat Indonesia. Kini Jedar tengah menikmati status barunya sebagai ibu anak dua. Ia pun kerap membagikan pengalaman merawat anak kedua kepada followersnya di Instagram. Terbaru, Jedar memajang potret terkini dari keluarga kecilnya ini. Jedar mengabadikan foto santai namun dengan suasana sangat hangat bersama sang suami serta dua jagoan cilik mereka yakni El Barak dan sang adik bayi. Jedar terlihat mengenakan baju berwarna putih tengah asyik rebahan di atas tempat tidur bersama sang bayi dalam dekapannya. Sementara itu di salah satu sisi Jedar ada Vincent Ferhat yang bersandar di bahunya, sedangkan di sisi lain ada El Barak yang memasang ekspresi datar ke arah kamera. Sayangnya tak banyak kata yang disampaikan oleh Jedar kali ini tentang potret terbaru keluarganya. Ferhat family, ucap Jedar. Warganet pun langsung saling bersahutan menanggapi unggahan terbaru Jedar. Namun dari foto keluarga yang hangat ini, pose bayi Jedar rupanya begitu mencuri perhatian. Pasalnya bayi laki-laki tersebut menutupi wajahnya dengan tangan yang memang masih dirahasiakan oleh Jedar dan Vincent. Seperti diketahui bahwa Jedar dan Vincent memilih untuk merahasiakan nama serta paras sang buah hati hingga sekarang. Vincent sempat menegaskan jika hal itu dilakukan bukan demi konten melainkan kepentingan keluarga. Vincent memilih agar semua anggota keluarganya mengetahui lebih dulu nama dan wajah bayinya sebelum diumumkan ke publik. Tak pelak, pose bayi yang kerap disapa baby Ferhat ini membuat sejumlah netter gagal fokus. Warganet dibuat gemas sekaligus semakin penasaran dengan paras putra kedua Jedar.